Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali begitu ya. Dan seperti biasa kita akan menemani uh, pagi hari Anda sambil menikmati teh atau uh, kopi begitu dan juga sarapan pagi Anda sampai jam 10 tepat nanti pemirsa. Dan kita ingatkan juga untuk uh, terus memantau media sosial kita baik Facebook kemudian uh, Instagram dan juga kanal YouTube kita sultan dan juga sultan tv live. Kemudian Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan juga uh, fan Facebook sultantv.co untuk mengambil informasi uh, seputar daerah dan juga nasional begitu. Dan luar biasa sekali hari ini di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan PPDB Banten ini untuk tingkat SMA dan juga SMK meskipun memang sudah lewat namun di kesempatan hari ini kita sudah ditemani dari Ombudsman begitu yang nantinya akan bercerita terkait dengan keluhan apa saja sih yang kemudian disampaikan kepada Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten para orang tua siswa yang memang ini merasa apa ya resah begitu gelisah galau gitu ya seperti itu sudah hadir di studio Sultan TV pemirsa Pak Zainal Mutakin selaku kepala keasistenan pemeriksaan laporan ombudsman RI perwakilan Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Mbak Dea. Alhamdulillah sehat sehat sehat. Aktivitas gimana nih WFH atau mungkin tetap mengantor ke ombudsman? Iya kalau di ombudsman Banten kita memang menyesuaikan dengan uh, zonasi. COVID-19 ya, oh, okay. kalau naik lagi ke orange, biasanya kita kurangi lagi kapasitas uh, yang berkantor Kalau untuk sekarang kita masih 50-50 nih, sebagian di kantor, sebagian di rumah hmm, Kalau Pak Zainal lebih sepaya. sering di rumah atau lebih sering kantor? Pengennya di rumah, tapi <laughs> lebih okay. perlu di kantor <laughs> Jadi nggak apa-apa lah Jadi tidak apa-apa ya, ya. mudah-mudahan sehat selalu begitu ya Pak ya? Amin, itu yang hmm. penting, mau di rumah, mau di kantor, sehat-sehat hmm. Kalau di rumah sakit juga ya jadinya malah nggak ini nggak enak juga ya. Mm -hmm. Ya nanti di segmen ketiga juga kita akan membuka pertanyaan dari ya. pemirsa di kanal YouTube Sultan TV Live untuk langsung bertanya kepada Pak Zainal begitu ya barangkali ya. ada orang tua siswa juga yang ingin mengadu saat ya. ini boleh ya nanti kita akan bacakan kemudian nanti akan dijawab oleh Pak Zainal. Ya. Barangkali sebelum kita ke PPDB nih Pak Zainal ya. uh, sebetulnya apa sih uh, fungsi dan juga mungkin peranan dari Ombudsman ya. RI perwakilan Banten kemudian sejak kapan sih di uh, Banten itu sudah ada perwakilannya untuk Ombudsman RI? Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi kebetulan juga kita masih punya kesempatan ya untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang ombudsman seperti yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan oleh Mbak Dea. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan sebetulnya yang yang mungkin ini juga jadi pertanyaan umum banyak ditanyakan oleh masyarakat yang awam terutama tentang ombudsman Ombudsman sendiri sebetulnya lembaga negara. Dia lembaga yang dibentuk dengan undang-undang 38 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang punya fungsi untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun badan hukum dan perorangan yang diberikan tugas oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian dananya berasal dari APBN maupun APBD. Jadi Uh, sebetulnya tugas ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi ini sangat luas sekali karena bentuk pelayanan publik itu kan uh, sangat beragam. Uh, kalau kita mau identifikasi ada belasan ribu pelayanan publik, artinya mulai dari dalam dalam bentuk administratif, dalam bentuk penyediaan barang maupun dalam bentuk penyediaan jasa oleh negara dan pemerintah. Jadi ya skup itulah yang menjadi objek pengawasan ombudsman agak berbeda misalnya dengan beberapa lembaga negara lain contohnya KPK atau Komnas HAM misalnya hmm. mereka fokus pada satu isu tertentu nah kalau ombudsman semua layanan publik mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pertanahan, kepolisian, uh, hukum, ekonomi misalnya perizinan dan sebagainya itu menjadi objek pengawasannya ombudsman hmm. kalau di uh, Indonesia kita sebetulnya sudah hadir sejak tahun 2000 walaupun waktu itu kita dasar hukumnya masih dalam bentuk keputusan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur waktu tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Jadi awal-awal kita masih namanya kon. Sebetulnya komisioner kon pertama waktu itu itu salah satu amanatnya dari pak dari pak presiden atau dari Gus Dur adalah membentuk undang-undang agar segera ada lembaga negara yang namanya ombudsman Republik Indonesia sayangnya prosesnya memerlukan waktu sekitar delapan tahun sehingga di tahun 2008 lah kita baru punya lembaga negara yang um, dasarnya undang-undang uh, Republik Indonesia kemudian uh, setelah tahun 2008 kita berbentuk lembaga negara yang berdasarkan undang-undang dibentuklah tuh beberapa perwakilan walaupun Uh, ada beberapa pilot di provinsi yang sudah duluan bentuk perwakilan, ada Nusa Tenggara Timur, ada Yogyakarta, ada Sulawesi Utara. Tapi kemudian lebih masif lagi uh, persebaran atau pendirian perwakilan di tiap provinsi setelah undang-undang terbentuk. Terakhir kita sudah melengkapi 34 provinsi, artinya semua provinsi sudah memiliki perwakilan itu di tahun 2017. Jadi yang terakhir bahkan perwakilan Jakarta. Kar ya karena Jakarta dianggap masih bisa dihandle waktu itu oleh kantor pusat. Tapi sebetulnya keperluannya sudah ada dari dulu. Makanya terakhir dibentuk ombudsman perwakilan Jakarta Raya untuk menggenapi uh, seluruh provinsi yang memiliki perwakilan ombudsman. Kalau di Banten kita baru berdiri sejak tahun 2013 dan baru berpindah sekitar dua kali lah kantornya. Karena masih uh, kita masih mencari lokasi yang pas. Kurang lebih gitu historinya kalau di Banten. Oke, ini artinya cukup luas aduan apapun berarti diterima oleh ombudsman. Nyaris aduan apapun diterima hmm. ombudsman selama memang masih konteksnya pelayanan publik. Hmm. Jadi kalau misalnya pengadilan agama dilaporkan kepada ombudsman terkait pelayanan administrasi perceraian misalnya bisa dilaporkan juga. Tapi hmm. kalau perceraiannya kita nggak masuk itu urusannya okay. lebih, lebih privat lagi kira-kira gitu. Baik. Right baik Zainal ini menarik sekali dan tugasnya hmm. cukup berat begitu ya untuk ombudsman semuanya ya lumayan berat begitu karena pengawasannya <laughs> yeah. juga banyak yeah. pelayanan publik juga banyak yeah. oke kita ke ppdb yang mungkin yeah. beberapa hari lalu ini sudah dibuka untuk tingkat sma smk di provinsi hmm. banten kemudian servernya down ketika hari hmm. pertama bahkan server down ini ternyata bukan kali pertama begitu di provinsi banten sudah yeah. terjadi dari tahun lalu begitu iya yeah. uh, sebetulnya tahun lalu agak spesifik ya kasusnya uh -huh kalau server down sendiri kita sudah mulai uji sejak tahun 2017 sebetulnya kita lakukan PPDB secara online uh, saya mengikuti juga diskusi di Sultan TV waktu Kang Ucu juga diundang ke sini membahas soal PPDB dari lebih banyak ke aspek teknis ya uh, soal bagaimana spesifikasi server kemudian pembagian tugas antara uh, Dindikbud dengan diskominfo dan seterusnya Uh, waktu itu juga masih proses Permasalahan PPDB Masih terus berlangsung Ombudsman juga masih monitoring secara intens Yang akhirnya kemarin kita Meminta uh, kepada Panitia PPDB Kemudian Dinas Pendidikan Untuk memperpanjang masa pendaftaran Untuk PPDB SMA tahun 2021 Karena sekian banyak Persoalan yang uh, yang timbul Di proses PPDB online Mengakibatkan banyak masyarakat tidak bisa Mengakses PPDB secara secara baik dan akibatnya ini bisa berdampak pada hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi ketika proses PPDB. Perlu dijelaskan sebelumnya begini, kenapa kita perlu menaruh perhatian sangat besar terhadap proses PPDB. Ombudsman sendiri sudah yang saya ikuti sejak tahun 2013 memang kita sudah melakukan pengawasan PPDB secara lebih intensif sebelum sebelumnya kita mengawasi PPDB juga tapi lebih bersifat pasif atau menerima laporan pengaduan saja. Nah, kalau sejak tahun 2013 kita turun monitoring ke lapangan, memastikan bahkan kita e, berkomunikasi juga e, menginisiasi komunikasi dengan Dinas Pendidikan ataupun misalnya di tingkat pusat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar maladministrasi yang sebelumnya terjadi di proses PPDB tahun lalu sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun ini itu kita lakukan terus. Kita berikan saran, kita berikan masukan, catatan-catatan hasil pengawasan Ombudsman juga kita sampaikan untuk menjadi bahan perbaikan sistem di Kemendikbud dan dinas-dinas uh, pendidikan di provinsi, kabupaten dan kota. Jadi uh, proses pengawasan ini bukan sekali ini saja Ombudsman turun. Tahun lalu kita turun bahkan sejak tahun 2014-2015 di Banten sudah mulai intensif juga kita lakukan pengawasan PPDB. Nah, untuk case tahun ini memang agak unik ya. Uh -huh. Kita diskusi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Pak Tabrani waktu itu di bulan Februari tahun ini. Kita sampaikan catatan kita tentang proses PPDB beberapa tahun sebelumnya, memberikan masukan dan saya kira dari diskusi itu juga Pak Kepala Dinas sudah punya gambaran karena kan beliau sebenarnya sudah punya pengalaman di Kota Tangerang beliau beberapa tahun menjadi Kepala Dinas Pendidikan juga dan sudah menyelenggarakan beberapa kali PPDB online dan ini menjadi modal sebetulnya buat kita orang yang memahami pendidikan itu tentu akan lebih pas kalau ditempatkan pada bidangnya jadi ketika kita diskusi kita sudah menangkap, oh, oke okay, ini sudah sudah punya uh, visi yang bagus, tinggal implementasinya saja. Setelah proses pertemuan itu pun diskusi kita berusaha menjalin komunikasi terus dengan dinas pendidikan. Artinya kita sampaikan beberapa masukan. Uh, kita juga coba ajak bagaimana berkolaborasi untuk mencegah maladministrasi. Tapi memang ada hambatan komunikasi yang uh, kita asumsikan mungkin ini kesibukan. Dinas pendidikan juga tidak bisa mengalokasikan cukup waktu untuk diskusi lebih intens. Uh, plus juga kondisi pandemi yang sekarang agak-agak sulit kita koordinasi dan seterusnya. Uh, setelah proses PBDB mulai berlangsung, bergulir mulai dari SMK terlebih dahulu, uh, kita masih berpikiran positif. Server kita masih cukup kuat. Dan uh, aplikasinya juga sudah oke. Okay. Jadi ini kan bukan persoalan server saja, ada persoalan aplikasinya, ada persoalan kemudian tim eh, atau panitia PPDB online untuk bisa mengantisipasi segala macam kondisi atau problem yang timbul. Ini kita perlu lihat secara keseluruhan. Kalau server itu satu poin saja sebetulnya, satu aspek saja yang ada di PPDB. Dan tahun ini sebetulnya persoalannya bukan pada server. Sebetulnya, persoalannya pada aplikasi yang uh, ini, kalau kita ceritakan behind the scene-nya memang cukup panjang, ya. Hmm, okay. Tapi prinsipnya, ketika ada problem pada aplikasi, harusnya ya kita berharap uh, dinas pendidikan dan kebudayaan lebih responsif lagi terhadap hal itu. Jadi, kita langsung dorong tim IT-nya uh, merespon, bahkan ketika misalnya ada problem yang tidak bisa di, di, apa, diselesaikan dalam waktu dekat. Kita minta komitmen langsung. Kalau misalnya kita mau perpanjang, ini sanggup nggak? Ada jaminan tidak sistemnya menjadi stabil. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah ikut saja perintahnya Pak Gubernur. Dan itu langsung memang direspon oleh Pak Gubernur dengan statement bahwa ya sudah selenggarakan saja secara offline. Itu yang salah satu dasar ini dari sekian banyak pertimbangan. Kenapa Ombudsman mengeluarkan pernyataan bahwa PPDB merupakan cermin kemunduran pendidikan Banten. Uh, sekali lagi ini hajat pendidikan yang tidak yang tidak sederhana ya mulai dari masyarakat bawah sampai dengan pejabat petinggi yang ada di provinsi banten berkepentingan dengan ppdb ingin anaknya masuk ke sekolah negeri pak gubernur kan sudah menyediakan sekolah negeri uh, di tingkat sma dan smk yang gratis gitu sma apalagi gratis gitu jadi ini semakin menarik beberapa sekolah negeri kita juga sudah cukup berkualitas gitu, jadi banyak orang tua yang betul-betul punya keinginan menyekolahkan anaknya di sekolah SMA negeri yang menjadi kewenangannya dinas pendidikan provinsi Banten. Dan itu eh, dari 240.000 lebih alumni SMP uh -huh. hanya bisa ditampung sekitar 70 ribuan eh, kursi SMA negeri di bawah pemerintah provinsi Banten. SMA dan SMK. SMA saja, saja. Okay. SMK, uh, SMK uh, sorry, sorry. SMA dan SMK. Jadi kita bisa bayangkan banyak kekurangan akhirnya tidak nyampe sepertiga ini bisa kita katakan uh, pemerintah menyediakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ketika misalnya ini menjadi langka sementara demandnya tinggi, ini menjadi terbentuk uh, harga dalam tanda petik. Okay. Harga ini artinya ya bisa bisa ditebus dengan titipan, bisa ditebus dengan hmm. dengan bentuk-bentuk yang lain yeah. dan seterusnya dan itulah kenapa kita sangat uh, perlu untuk menjaga proses PPDB yang objektif, yang transparan, yang akuntabel agar semua orang pada prinsipnya sama di depan di depan hukum untuk mengakses pendidikan yang disediakan oleh negara. Jadi tidak boleh karena kedudukannya, ya. tidak boleh karena kekayaannya, tidak boleh karena kelebihan-kelebihan lainnya, dia mendiskriminasi atau mengambil hak orang-orang lain yang sebetulnya lebih lebih pantas untuk duduk di SMA. Itulah kenapa proses PBDB harus dikawal. Kalau proses PBDB dibiarkan gelap, dibiarkan remang-remang, tidak jelas, ya akan sangat berpeluang dan ini sudah sering kita temukan terjadi maladministrasi. Bisa dalam bentuknya penyalahgunaan wewenang. Bisa dalam bentuknya pungutan, uh, kalau kita tuh bahasanya pungutan liar atau uh, permintaan uang barang dan jasa, artinya mm -hmm. ya sudah. Disitu terjadi jual beli kursi, atau yang ketiga, penyimpangan prosedur. Yeah. Jadi, yang tadinya harusnya dia mendaftar menggunakan persyaratan, atau kalau disonasi jaraknya sekian, bisa dibuat-buat. Mm -hmm. Jadi, masuk juga. Right. Itu yang perlu kita kawal kalau sistemnya lemah atau sistemnya tidak bisa kita andalkan jadi repot baik dan ini gitu. sudah menjadi rahasia umum sebetulnya ya betul ini. betul sayangnya begitu ini yang okay. yang ingin kita hindari dengan uh, mengajak seluruh elemen untuk mengawasi mm. uh, proses ppdb bersama-sama jadi waktu ya. februari kita bilang tidak hanya dinas pendidikan nih yang punya uh, sebagai yang punya hajat tapi punya kepentingan untuk untuk mengawal ppdb juga semua yang punya kepentingan terhadap PPDB harus ngejaga proses ini betul-betul yeah. agak transparan. Oke, okay, gitu. baik, kurang lebih seperti hmm. itu ya. Yeah. Baik, Paskena, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Siap. Kita harus jeda terlebih dahulu. Yeah. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ini pro perjuangan. Terima kasih pemirsa, anda masih bersama kami dalam bincang hari ini bersama Sultan TV dan masih ditemani Pak Zainal Mutakin dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten begitu yang uh, terjun langsung begitu ya mengawal PPDB secara utuh um, bahkan sebelum dilangsungkan PPDB hari pertama di tingkat SMA smk di Provinsi Banten begitu. Uh, Pak Zainal, uh, tadi disebutkan ini tidak hanya server kemudian juga tapi banyak apa perangkat pendukung lainnya ya. juga begitu. Terkait dengan aplikasi, apakah kemudian ini aplikasinya khusus digunakan di Provinsi Banten saja, kemudian pastinya sudah diuji coba dong sebelum kemudian digunakan di hari pertama? Ya. Ini bukan aplikasi yang orisinal, sebetulnya aplikasinya uh, diadopsi dari uh, sistem PPDB online Kota Tangerang. Jadi, uh, ada beberapa basic dari aplikasi yang seharusnya disesuaikan terlebih dahulu untuk level provinsi dan uh, disambungkan dengan kapasitas server yang ada yang dimiliki oleh diskominfo sekarang gitu ya. Kemudian uh, di aplikasi ini juga memerlukan banyak tambahan misalnya uh, penyesuaian terhadap database yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jadi dapodiknya dan segala macamnya harus disambungkan karena yang diangkat dari pemerintah Kota Tangerang kan uh, berbeda dengan kebutuhan kita di tingkat provinsi. Nah aplikasi ini memang sudah diuji coba, tapi menurut kami waktu uji coba yang dilakukan untuk mengetes aplikasi ini berjalan atau tidak belum cukup. Karena dari kota Tangerang kemudian dibawa ke provinsi, tentu saja harus banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, penyesuaian-penyesuaian tersebut tentu yang terjadi seperti sekarang. Apakah misalnya algoritmanya sudah betul, apakah skripnya tidak ada yang lagi yang bermasalah, dan seterusnya. Pengujian-pengujian uh, ini sebetulnya bisa dibantu dilakukan oleh Diskominfo. Dan ini yang 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 kita sayangkan adalah uh, ketika proses penerapan atau implementasi aplikasi di sistem PPDB online SMA tahun 2021 di tingkat provinsi Banten uh, kebanyakan justru tidak dikawal secara langsung oleh dinas pendidikan. Kami memang berempati kepada Pak kepala dinas pendidikan, kemudian menyusul Pak sekretaris dinas pendidikan yang keduanya harus isoman karena terkonfirmasi positif. Ini menyulitkan juga nih koordinasi antar antar instansi begitu ya. Secara khusus dinas pendidikan kemudian dengan diskominfo, karena perlu ada pengambilan keputusan yang cepat untuk bisa mengantisipasi problem-problem yang timbul. Misalnya, kalau kemarin tidak bisa diakses, atau setelah diakses tidak bisa melihat fitur-fitur tertentu, ketika sudah bisa melihat fitur tertentu, ternyata datanya salah. Hmm. Ini kan harus segera diambil keputusan, harus diantisipasi, karena kalau tidak diantisipasi atau diambil keputusan, seperti misalnya kalau tidak bisa diperbaiki datanya, tidak bisa diperbaiki aksesnya, apa yang harus dilakukan? Jadi, ketika perpanjangan waktu satu hari, itu masih ada. Uh, Keputusan yang diambil oleh Pak Sekretaris Dinas sebagai Ketua PPDB 2021. Ketika Pak Sekretaris Dinas harus isoman, full gitu ya, kita agak kehilangan nih komando. Agak kehilangan komando sehingga banyak keputusan yang tidak bisa diambil secara cepat. Ya birokrasi kan seperti itu ya, kalau misalnya memang kehilangan pucuknya kita harus bisa memastikan bahwa ada penanggung jawab yang lebih tinggi juga bisa mengambil alih keputusan ya. itu contoh ketika misalnya perpanjangan hari pertama, perpanjangan yang pertama maksud saya. Mm -hmm. Dari 2123 menjadi 2124. Nah, itu yang kita pertanyakan adalah bagaimana antisipasi dari Dinas Pendidikan untuk, mendo untuk mendorong apakah sudah ada payung hukumnya untuk perpanjangan. Karena kalau perpanjangan PPDB tanpa ada payung hukumnya, ini bisa rentan digugat apa dasarnya orang itu bisa daftar di tanggal 24 misalnya kalau tidak ada dasar hukumnya. Kemudian ada keputusan lagi ketika ada rapat dengan dina dengan komisi 5 di DPRD Banten juga diperpanjang jadi sampai tanggal 28 kemarin terakhir itu. Itu juga tetap harus dibuatkan e, payung hukumnya. Payung hukum itu minimal yang setara dengan payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan PPDB 2021 bukan sekedar pengumuman. Nah, itu yang harus harus dipahami. Kita sudah ingatkan juga tolong eh, agar eh, proses perpanjangan ini mendapatkan dasar hukum yang yang lebih eh, kuat karena kalau tidak kita perkuat dasar hukumnya, ini akan rentan memunculkan gugatan atau tuntutan dan keluhan dari banyak orang masyarakat juga gitu ya. Belum lagi proses yang lainnya. Jadi saya kira memang eh, agak sedikit kompleks tahun ini tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tentu saja memerlukan terobosan-terobosan dan upaya luar biasa karena persoalannya juga luar biasa. Yang tidak kita antisipasi tahun ini dari proses PPDB permasalahan PPDB adalah banyaknya pengambilan keputusan untuk permasalahan yang timbul di lapangan tidak bisa dihandle secara segera akibat kehilangan pucuk-pucuk pimpinan gitu ya yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan seharusnya sih sudah bisa diantisipasi, yeah. tapi mungkin uh, tidak membayangkan sampai uh, dua-duanya misalnya uh, kita harus katakan itu menjadi salah satu kendala karena ya prakteknya memang begitu, mm -hmm. gitu. kurang lebih begitu makanya. Oh, yeah. Nah, Zainal kemudian uh, hmm. ketika uh, down servernya dong yeah. tidak bisa diakses dan sebagainya ini orang tua kan apa ya langsung merasa resah gitu bisa ya. karena memang uh, bagaimana nih nasib anak-anak saya ya. begitu bagaimana kemudian uh, apa saja yang kemudian di, yang dikeluhkan dan yang juga disampaikan kepada Ombudsman Budusman banyak ya uh, mulai dari tadi kalau, kalau sifatnya yang yang uh, berkaitan dengan sistem mulai dari websitenya tidak bisa diakses kemudian tadi itu walaupun sudah bisa diakses fitur-fiturnya tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya saya mau lihat scoring nih anak hmm. saya udah udah diterima atau belum dan ya. seterusnya itu juga tidak bisa di, digunakan dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga ketika ada juga persoalan uh, datanya tidak sinkron. Yang di input apa oleh orang tua kemudian hmm. yang di print out jadinya apa? Ini juga jadi problem lagi. Itu di antara sekian uh, problem yang berkaitan dengan sistem. Kemudian uh, ada juga masyarakat yang mengeluhkan soal uh, kenapa sih kami harus bolak-balik misalnya untuk melegalisir Okay. Akta kelahiran, kartu keluarga. Hmm. Itu harus dilegalisir dulu Dinas Pendidikan eh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Akhirnya ada munculkan antrian lagi. Hmm. Memunculkan lagi yeah. kerumunan di Dinas Pendidikan. Padahal ini kita sudah uh, sampaikan sebetulnya dan ini sudah sudah harusnya sudah menjadi pemahaman yang sangat basic sekali. Hmm. Kalau misalnya aplikasi ini di, dilengkapi dengan database kependudukan, yeah. itu akan sangat mudah sekali untuk me verifikasi, input nice way, verifikasi, ya? tinggal input nik, ktp, nik mm -hmm. kakak, kemudian disesuaikan misalnya dengan berkas yang disampaikan orang tua, mm -hmm. keluar nggak sama datanya? kan selesai, nggak perlu lagi ke dinas pendudu, ke, kependudukan dan catatan sipil, tapi ini tidak bisa dipakai. Padahal yang kami dapat informasinya, eh, pemprov itu, khususnya dinas pendidikan kebudayaan provinsi sudah memperoleh izin. Dari Dirjen Kependudukan, Catatan Sipil Kemendagri mm -hmm. untuk memanfaatkan data-data kependudukan yeah. agar bisa masuk ke dalam sistem. Katanya sih ada problem lagi ketidaksesuaian data, tapi menurut kami, kenapa bisa terjadi itu juga aneh. Harusnya kita tahu apa yang kita perlukan untuk diminta dari Dukcapil mm -hmm. dari Kemendagri, mm -hmm. kemudian yang kita perlukan itu kan tinggal dimasukkan di ke dalam sistem supaya bisa kita manfaatkan. Yeah. Ini, kalau cuma dikasih dari Dukcapil begitu, pasti ada yang salah. Mm -hmm. Kitanya yang mintanya yang salah gitu. Menurut kami, bisa sampai seperti itu. Kemudian, ada lagi soal uh, ketika, misalnya, online tidak bisa dimanfaatkan, kan? Akhirnya, uh, sekolah juga mengingatkan kepada orang tua dengan berbagai macam cara. Jadi, mm -hmm. mungkin yang perlu disampaikan juga bukan hanya orang tua yang sebetulnya menyampaikan keluhan kepada ombudsman yang, yeah. yang menyampaikan keluhan kepada ombudsman juga sebetulnya sekolah-sekolah. Okay. Jadi ketika mereka tidak bisa input operator-operator input tapi tidak bisa ditayangkan, misalnya begitu. Karena akhirnya masuknya ke database databasenya nanti harus di, disesuaikan dulu uh, skripnya atau apa. Saya juga agak nggak terlalu paham kalau teknisnya tapi itu akhirnya tidak bisa dimanfaatkan by system. gitu. Uh, datanya aman insyaallah kita juga kawal terus tapi hmm. akhirnya ya sudah ngapain juga kalau kita nggak bisa manfaatkan itu kan bahasanya lebih baik ya sudah saja ppdb di sekolah lagi itu yang mm -hmm. yang jadi catatan ya. kemudian beberapa hal lagi misalnya ketika ada kendala mau online maupun offline masyarakat itu mau mau, mau mencari informasi atau menyampaikan pengaduan itu jadinya kebingungan harus kemana mm -hmm. ya. ada help desk tapi mm -hmm. help desk yang terdiri dari tiga nomor ini sepertinya tidak helpful kurang-kurang helpful artinya hmm. ketika misalnya ditanyakan informasi yang disampaikan biasanya berupa template baca aja yeah. juknis padahal di juknis itu masih informasi yang lama misalnya ketika perpanjangan dikatakan sampai tanggal 24 kita mau memastikan terus disampaikan template biasa kalau kita pakai e, jawaban template nih coba dibaca juknisnya Loh di juknis masih tanggal 23 jadi ini yang 24 kira-kira gimana dasar hmm. hukumnya nggak bisa okay. jawab jadi memang tidak tidak menolong atau informasi-informasi yang lain dari tiga nomor itu, sayangnya juga ada beberapa nomor yang uh, tidak bisa respon. Ya, kami sudah cek, ternyata memang uh, tidak ditangani secara uh, apa komprehensif juga, nih, layanan laporan pengaduan. Padahal concern ombudsman kan di situ, sediakan layanan laporan pengaduan yang uh -huh. yang baik, sistemnya, mekanismenya, prosedurnya, bahkan orang-orangnya juga harus disiapkan. Karena kalau kita berhadapan sama orang tua yang panik, nih, misalnya yeah. yang cemas lah, ya. Apakah anak saya bisa diterima di sekolah negeri atau enggak? Hmm. Ya kita harus juga memahami psikologi itu. Betul. Kalau bisa memahami psikologi itu kita nggak bisa, kita nggak mungkin jawabnya asal. Ya sudahlah jawab aja atau ngasih hmm. jawaban template karena nggak membantu sama sekali. Hmm. Itu beberapa laporan. Kemudian ada satu lagi yang kita uh, cermati. Ini juga berkaitan dengan akhirnya hasil akhir ya yang kita tunggu sekarang tidak bisa diakses oleh orang tua. Orang tua sekarang se mengandalkan sekolah. Sekolah juga menunggu keputusan apakah kami murni offline sekarang atau tidak karena yeah. kan belum dibatalkan online-nya. Okay. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Itu beberapa mm -hmm. hal yang 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 menjadi uh, informasi, keluhan, mm -hmm. pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman dari Wait. mulai uh, WhatsApp Center Ombudsman Banten, kemudian media sosial kita di Instagram, Facebook, dan Twitter juga sudah mm -hmm. banyak kita terima. Baik, Gita. belum lagi kalau kita meluas ke PPDB tingkat SMP juga ini ada beberapa masalah yeah. juga yang disampaikan yeah. pada Ombudsman ya. Yeah. Oh iya, yeah. Ombudsman memang tidak hanya mengawasi PPDB tingkat SMA, kita juga awasi SD SMP uh, dan SD SMP juga sama menggunakan mm. sistem uh, online juga. Yeah. Uh, tapi karena memang ada perbedaan kewenangan, kalau SMA kan dipegang oleh provinsi, SMP, SD dipegang oleh kabupaten/kota masing-masing, ya. dan itu relatif lebih stabil uh, di beberapa kota, di uh, Banten, kota, dan kabupaten di Banten. Pada hari pertama PPDB SMP, memang ada problem juga mm -hmm. server uh, error, tapi itu ya. biasanya karena lonjakan traffic dan normal. Okay. Artinya, ketika misalnya kita sudah membuka beberapa pintu. Ibaratnya begini, kita mau masuk satu gedung yang besar, mm -hmm. pintunya cuma satu dan kecil. Yeah. Kan susah masuknya. Nah kalau kita buka lagi beberapa pintu, insya Allah bisa lebih lancar masuk. Nah itu yang dilakukan dan lancar saja, nggak mm -hmm. jadi okay. masalah. Ini yang berbeda dengan di Banten, uh, karena ya beda lagi aplikasinya, gitu mm -hmm. skripnya mm -hmm. juga beda. Nah itu right. uh, kita tidak menemukan banyak kendala di tingkat SD dan SMP, meskipun kita tetap sampaikan kepada masyarakat secara umum, kalau ada kendala ditemukan uh, proses PPDB SD SF, maupun SMP, misalnya dalam bentuk uh, penyimpangan prosedur mm -hmm. atau uh, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, tetap bisa disampaikan kepada ombudsman ya. untuk kita tindak lanjuti. Gitu. Baik Pak Zainal, uh, ini semakin menarik begitu ya. Dan apa kemudian yang dilakukan oleh Ombudsman ketika mendapatkan ya. banyak sekali keluhan dari para orang tua dan juga sekolah, gitu? Apa ya. kemudian uh, solusi yang bisa disampaikan oleh Ombudsman? Ya. Kita harus jeda dulu, Pak Zainal. Kita masih ada satu segmen dan nanti kita akan lihat uh, di kanal YouTube kita seperti apa pertanyaan yang sudah mampir begitu ya untuk bertanya langsung kepada Pak Zainal dari Ombudsman RI, Program Provinsi Banten. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. anda masih bersama kami dalam talkshow Bincang Hari ini, masih bersama Pak Zainal Mutakin, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dan uh, kita, kalau kita lihat di channel YouTube Sultan TV ini, banyak, sudah banyak sekali yang melemparkan uh, pertanyaan ya terkait dengan uh, PPDB Banten yang error. Kemudian juga, bagaimana kemudian Ombudsman uh, menangani keluhan-keluhan yang diterima baik dari orang tua, kemudian wali murid, dan juga... Sekolah, nah, mungkin sebelum kita ke pertanyaan uh, de, di teman-teman kita di Sultan TV, begitu uh, tadi sempat terjadi bagaimana kemudian setelah apa keluhan-keluhan itu sampai kepada Om RI program Banten ini kan tidak cukup hanya ditampung betul, saja, betul. tapi betul. perlu ada solusi. Apa betul. yang dilakukan Om Ya. Terima kasih, Mbak Dea, jadi... Um yang membedakan ombudsman sebagai lembaga negara pengawas eksternal di ya, Republik Indonesia dengan misalnya pengawas-pengawas eksternal lainnya ya. Kita bisa katakan pengawas eksternal itu dari unsur masyarakat atau DPR dan segala macamnya. Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam proses melakukan pemeriksaan itu kita bisa meminta dokumen data, kemudian meminta keterangan bahkan melakukan pemanggilan jika diperlukan pemanggilan ini kalau tidak dipenuhi e, selama tiga kali kita bisa lakukan pemanggilan secara paksa artinya e, ombudsman sebetulnya bisa mendorong ada perbaikan-perbaikan kami mengistilahkannya itu dengan e, tindakan korektif jadi kalau memang kita menemukan ada maladministrasi dalam dalam bentuk berbagai macam tadi ya ada penyimpangan prosedur penyalahgunaan wewenang atau e, apa misalnya penggunaan uang untuk menggunakan untuk mengakses layanan publik tertentu. Nah, kita bisa uh, meminta agar instansi yang ber, yang yang bersangkutan ini untuk melakukan tindakan korektif. Misalnya kalau dia ditemukan melakukan penyimpangan prosedur sehingga hmm. membuat ada si A yang seharusnya berhak masuk ke sekolah, kemudian Ditelikung misalnya oleh e, siswa yang lain yang sebetulnya hmm. dia punya hak Nah hmm. kita bisa minta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan tindakan korektif Memberikan kepada yang berhak yeah. Nah seperti itu Nah tapi e, itu harus didahului dulu dengan proses pemeriksaan Untuk memastikan ada atau tidaknya maladministrasi Jadi dalam proses ini sambil kita menghimpun informasi-informasi dari e, masyarakat Misalnya tentang pelanggaran-pelanggaran kita melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk segera melakukan antisipasi perbaikan respon terhadap keluhan masyarakat. Kita juga tetap uh, menghimpun semua informasi dan data itu untuk kita gunakan pemeriksaan, dan nanti akan kita susun sebagai saran atau permintaan tindakan korektif kepada instansi-instansi terkait. Ya. Kalau misalnya, dalam hal ini tidak hanya cukup dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Banten, kita mungkin bisa minta kepada Diskominfo misalnya yang terkait, meskipun tidak secara langsung, diskominfo itu memfasilitasi aja sebetulnya sifatnya. Oke. Okay. Kemudian kita bisa minta juga barangkali ke inspektorat. Inspektorat ini memang akan sangat sibuk jika uh, ppdb dilakukan secara offline. Tadi itu, karena span of control dari dinas pendidikan akan sangat uh, jauh sekali uhum. di 145 SMA di seluruh Banten, yeah. maka dinas uh, inspektorat juga harus turun nah inspektorat ini yang yang memang harus punya uh, sistem dan mekanisme yang baik untuk melakukan pengawasan memastikan tiap sekolah menyelenggarakan ppdb sesuai dengan aturan nah, itu yang kita dorong kita punya kewenangan untuk itu sehingga kita bisa minta kalau misalnya permintaan tindakan korektif kita tidak dilaksanakan oleh instansi terkait ini akan naik menjadi rekomendasi yang dalam undang-undang ombudsman itu wajib dilaksanakan dan jika tidak, tetap tidak dilaksanakan akan memunculkan uh, sanksi administratif kalau ini yeah. berkaitan dengan kepala daerah, di undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, dia akan dibebas tugaskan, mm -hmm. kemudian dibina okay. oleh Kementerian Dalam Negeri selama maksimal 3 bulan untuk memperoleh pelajaran tentang pelayanan publik dan okay. tugas fungsi kewenangannya ombudsman. Mm -hmm. Kita sih tidak berharap sampai sejauh itu ya. Yeah. Kita hanya berharap pemerintah provinsi segera memberikan solusi bagi masyarakat yang sekarang memerlukan layanan PPDB uh -huh. yang fair, yang objektif, yang transparan, sehingga semua puas terhadap layanannya pemerintah. Kira-kira yeah. itu. Ya. baik tapi kalau kita ingat-ingat kembali nih Pak Zainal apakah ya. kemudian kekisruhan ppdb di apa tingkat sma smk di provinsi banten apakah ini sudah terjadi ketika pertama kali kewenangan sma smk ini dialihkan ke provinsi atau seperti apa iya karena apalagi di, di masa transisi ya peralihan kewenangan dari kabupaten kota kemudian menjadi kewenangan provinsi misalnya hmm. itu tentu saja menimbulkan proses Uh, apa peralihan yang yang ada gesekan uh -huh. ada benturan dan segala macam tidak smooth tapi pada prinsipnya uh, ketika sudah diamanahkan oleh undang-undang seperti itu ya uh -huh. pemerintah kita dalam lingkup NKRI ya harus tetap siap di daerah jadi ketika misalnya dia mendapatkan amanah untuk mengelola SMA ya dia harus menyiapkan infrastrukturnya uh -huh. menyiapkan Sdm-nya untuk bisa mengelola itu Alhamdulillahnya kalau uh, aparatur sipil negara di provinsi Banten kan mendapatkan tunjangan yang luar biasa mm -hmm. dan ini harusnya menjadi modal penting uh, dan menjadi apa pemahaman untuk seluruh ASN di provinsi Banten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena itu amanahnya tunjangan tinggi yang mereka peroleh itu juga berasal dari pajaknya rakyat juga yeah. gitu artinya ya harus maksimal juga mm -hmm. sih di, diberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, okay, baik, Pak hmm. Zainal, kita akan ke uh, kanal YouTube Sultan TV.co yeah. ini yang sudah banyak sekali pertanyaan dari uh, pemirsa Sultan TV. Gitu, begitu ya, terkait dengan tema kita hari ini, hmm. uh, ini mungkin lebih kepada pelayanan Ombudsman, begitu. Yeah. bagaimana kemudian menangani atau juga menyelesaikan, menerima laporan hmm. dari uh, aduan masyarakat, dan juga konsultasi seperti apa nih? Kemudian, eh, yeah. apa yang ingin konsultasikan Bagaimana yeah. mungkin langkah-langkahnya kepada Ombudsman, apakah yeah. membutuhkan berkas-berkas tertentu, atau oh, seperti yeah. apa? Jadi, untuk siapapun sebetulnya masyarakat yang ingin melapor atau menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman sama saja mekanismenya kita selalu uh, melakukan verifikasi formil dan material karena kewajiban Ombudsman lakukan itu Ombudsman tidak bisa menindaklanjuti laporan yang kita sebut istilahnya dengan surat kaleng artinya identitasnya tidak jelas hmm. identitasnya uh, apa kabur dan seterusnya kita tidak bisa tindak lanjut itu tidak boleh amanat undang-undangnya kita harus punya identitas pelapor yang lengkap, yang jelas. Tapi, kalau misalnya masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan ke ombudsman, misalnya meminta untuk dirahasiakan identitasnya, itu juga wajib dilakukan oleh ombudsman. Jadi, hanya ombudsman yang tahu. Ombudsman tetap wajib tahu hmm. siapa saja yang lapor ke ombudsman dengan ya. identitas lengkap. Tapi, kalau si pelapor ini minta dirahasiakan, kita wajib keep. Tidak boleh juga disampaikan sembarangan. Jadi, ada uh -huh. prinsip kerahasiaan dalam uh, pelaksanaan tugasnya ombudsman. Uh, seluruh hal yang berkaitan dengan pelayanan publik memang tetap bisa dilaporkan ke ombudsman. Uh, mulai tadi ya, uh, pendidikan misalnya, contohnya PPDB. Yeah. Nanti dalam proses pendidikan, kalau sudah diterima di sekolah, ada juga yang dilaporkan ke ombudsman lagi. Misalnya ada yang sekolah-sekolah uh, atau beberapa guru yang uh, melakukan pungutan di sekolah itu juga bisa dilaporkan kepada ombudsman. Atau beberapa kegiatan di sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -undang kalau dia sudah laporkan kepada instansi terkait tapi tidak tindak lanjuti, dilaporkan ke ombudsman. Itu yang kita okay. dorong. Jadi biasanya kalau yang datang <tuh> ke ombudsman, mau mulai konsultasi ataupun hmm. misalnya langsung melemparkan laporan pengaduan, kita tanya dulu, sudah menyampaikan keluhannya kepada instansinya belum? Oh, okay. Karena biasanya kita proses ke sana. <tuh> Sejak tahun 2013, kita itu punya peraturan presiden. Sebenarnya ini turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik tahun hmm. 2009. Jadi seluruh instansi pemerintah penyelenggara layanan itu wajib memiliki namanya unit pengelola pelayanan pengaduan mm -hmm. wajib tuh. Jadi ada mekanismenya bahkan ada pejabatnya. Okay. Artinya orang yang ditugaskan di situ untuk melayani proses pengaduan menerima masyarakat yang uh, apa keluh, mengeluh misalnya menerima masyarakat yang menyampaikan ada uh, apa penyimpangan dalam prosedur atau oknum-oknum petugas yang meminta uh, uang atau uh, apa proses yang lain gitu ya yang tidak sesuai dengan peraturan itu harusnya dilayani dulu di tingkat instansi kalau di tingkat instansi tidak selesai baru dilaporkan ke ombudsman mm -hmm. jadi kita bisa benahi sistemnya secara menyeluruh <tuh> itu yang okay. terus kalau misalnya dilaporkan uh, diarahkan terus ke instansinya sebelum dilaporkan ke ombudsman nanti ombudsman gak ada kerjaan dong Oh mm. ya enggak juga <tuh> <tuh> okay. bayangkan Mbak Mbak Dea jadi yeah. kita punya 250 juta penduduk ya tapi laporan yang masuk ke ombudsman per tahun itu plus minus kira-kira 10 ribu. Uh -huh. 10 ribu laporan seluruh uh -huh. Indonesia nasional. Kalau di Banten, tahun lalu kita menerima lebih dari 500 uh, laporan pengaduan yang kita terima di ombudsman dalam satu tahun. Nah, di Australia saja yang penduduknya tidak sampai seperlimanya penduduk Indonesia, itu laporannya bisa sampai 30-40 ribu wow. per tahun. Uh -huh. Apakah uh, layanan publik di Australia lebih buruk? Tidak. Tapi karena masyarakatnya memang lebih aktif, lebih hmm. punya awareness, menyampaikan laporan pengaduan, ya. dan pemerintahnya pun responsif, karena mereka menyadari ketika ada laporan pengaduan itu input. Artinya, mereka nggak harus repot-repot uh, melihat seluruh uh, pelayanan yang dilakukan ya. itu baik atau enggak Ada input dari masyarakat bahwa ada yang kurang, mereka bisa langsung perbaiki. Jadi, hmm. mindsetnya sudah terbangun dengan baik. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya uh, layanan internalnya sudah kuat, nanti Ombudsman nggak ada kerjaan karena masih banyak sektor pelayanan publik di Indonesia yang hmm. belum dilaporkan kepada ombudsman. Ini banyak sekali. Hmm. Jadi kita juga punya PR nih mengurus misalnya pulau-pulau terluar. Kemarin ya. kita coba dorong pelayanan listrik di Pulau Tunda. Hmm. Kemudian kita juga proses beberapa daerah-daerah yang kategorinya dalam dalam tanda petik marginal gitu ya, yang masih di luar tertinggal. Tapi kan mereka tetap harus kita sampaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Hmm. Beberapa daerah remote lain di Banten juga Secara infrastruktur, masih ketinggalan. Itu juga menjadi perhatian. Ombudsman tidak disampaikan laporannya kepada ombudsman, tapi apakah ombudsman tidak bisa menindaklanjuti? Ya, tetap tidak bisa. juga, tetap bisa, uh -huh. karena selain men menangani laporan pengaduan, kita juga melakukan fungsi pencegahan tadi. Itu Jadi supaya uh, apa, laporan, uh, supaya pelayanan publik di, di Banten ataupun... Uh, secara umum di Indonesia menjadi lebih baik. Kira-kira tugas ombudsman ya begitu. Mm -hmm. Baik, Mas Zinal, Tapi kalau ada uh, pertanyaan ya mungkin cukup unik ya. Kalau yeah. ombudsman sendiri, apakah lebih senang ada keluhan atau tidak dari masyarakat? Wah. Senangnya yang mana? Ini baru pertama kali. <laughs> <laughs> Bagus juga ya. Ya uh, sebetulnya kalau dari aspek pekerjaan, karena mm -hmm. yang namanya menerima keluhan itu tetap saja. Auranya negatif, <laughs> okay. namanya keluhan ya. Auranya negatif. Seringkali kami dibekali ini di ombudsman, asisten-asisten ombudsman itu dibekali memang uh, training untuk bisa mengurai permasalahan <laughs> okay. yang tadinya negatif uh, kita reframe menjadi sesuatu yang uh, paling tidak netral. Artinya kalau netral itu objektif saja. Oh, ini persoalannya, persoalannya, persoalannya. Kita tidak bawa unsur emosinya dulu. Emosinya tetap kita tampung, hmm. karena itu juga manusiawi, tetap kita layani. Tapi, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita objektif saja. Kita ukur secara rasional apa yang bisa dilakukan, peraturannya apa, sesuai dengan prosedur atau tidak, sudah itu yang bisa kita selesaikan. Nanti, kalau persoalan masyarakat puas atau tidak puas, nah, itu kan persoalan subjektif lagi. Hmm. Artinya, oh ya sudah, ada juga masyarakat yang eh, ketika datang ke Ombudsman, penyelesaian eh, laporannya tidak. Memuaskan, artinya penyelesaian laporannya itu tidak memuaskan dia, karena memang kita menilai ini sudah sesuai dengan peraturan. Hmm. Tapi, kalau menurut dia, ini ses tidak sesuai dengan keinginan saya, beda lagi. Hmm. Kalau Ombudsman itu prinsipnya kita tidak memihak, kita bukan seperti advokat yang harus ya. membela terus pelapor atau pengadu yang datang ke Ombudsman. Kita menerima pengaduan, kemudian kita minta klarifikasi. Kalau ada maladministrasi, kita minta tindakan korektif. Ya. Kalau tidak ada maladministrasi, kita sampaikan sudah sesuai prosedur. Atau misalnya ada persyaratan yang kurang, tinggal dilengkapi. Sudah, kita menyambungkan begitu. Jadi, tidak memaksakan keinginannya, misalnya masyarakat yang datang atau pelapor yang datang ke Ombudsman, untuk selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi sesuai dengan peraturannya apa, sesuai dengan prosedurnya apa, itu yang kita pastikan diterima oleh masyarakat begitu. Baik, Pak Zainal, kita ke satu pertanyaan terakhir begitu ya. ya. Ini masih dari teman-teman kita. Tapi mohon maaf begitu ya tidak bisa kita uh, sampaikan uh, seluruhnya pertanyaan karena memang terbatas waktu. Uh, ini PPDB tadi kan diperpanjang kalau kata Pak Zainal tadi uh, sampai tanggal 28. Kemudian apa ya, pendaftarannya? Kemudian hmm. apa sekarang yang uh, didorong oleh Ombudsman untuk kemudian menyelesaikan persoalan PPDB ini? Ya. Ini yang menarik Pak masih menjadi diskusi kami dengan instansi-instansi uh, terkait yang bertanggung jawab terhadap proses PPDB agar uh, sistem yang sekarang masih berjalan kan belum dicabut online-nya ya. Betul-betul bisa berjalan secara optimal di sisa waktu sampai dengan pengumuman nanti tanggal 30. Ya. Uh, hari ini besok sekolah-sekolah melakukan verifikasi terhadap seluruh pendaftar yang yang masuk yang mereka terima. Jadi verifikasi itu mencakup misalnya betulkah jarak yang disampaikan Orang tua itu uh, sesuai dengan faktanya. Apakah surat-surat kelengkapan yang disampaikan kepada sekolah sesuai juga dengan uh, peraturan yang berlaku atau faktanya di lapangan, misalnya itu yang sedang dilakukan sekolah sekarang. Nah, untuk menghindari adanya penyimpangan prosedur atau potensi penyalahgunaan wewenang, kita juga ingin memastikan karena ini sudah sudah by design sebetulnya bagus ya. kalau sistemnya berjalan. Dan kita sudah meminta komitmen kepada tim yang menangani sistem. Apakah ini bisa dilakukan uh, perbaikan sehingga kita bisa mengoptimalkan sistem PPDB online? Mereka mengatakan kesanggupannya kepada ombudsman. Walaupun sampai hari terakhir kemarin uh, kami belum melihat upayanya membuahkan hasil yang, yang yang maksimal, gitu ya. Tapi ini masih ada waktu. Kita masih minta supaya pemerintah provinsi betul-betul seperti dalam juknis uh, atau Keputusan kepala dinas yang dikeluarkan, mm -hmm. seperti dalam peraturan gubernurnya dan seperti yeah. amanah Permendikbud tentang PPDB tahun 2021, bahwa mm -hmm. PPDB harus dijalankan secara objektif, mm -hmm. akuntabel, transparan, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Artinya, fairness bebas kepentingan dari siapapun. Yeah. Itu yang kita harapkan, PPDB online sesuai dengan uh, rancangan awal yang diinginkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, bisa tetap optimal berjalan di sisa waktu yang kita punya. Nah, kita tetap mendorong itu sambil uh, kita diskusi begini uh, saya juga tetap monitor uh -huh. saya juga tetap memantau dan meminta perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh tim yang sedang menangani PPDB online sekarang sambil baik. menerima juga informasi maupun pengaduan dari masyarakat hmm, masih terus terbuka begitu ya masih terus terbuka dulu ya, ya ya silakan. baik dan mudah-mudahan nanti tahun depan ini tidak akan terjadi lagi amin, dan amin. juga bisa menjadi pembelajaran amin. yang serius ini, begitu ya ini ya kami dapat uh -huh. banyak catatan tahun uh -huh. ini mudah-mudahan E, pada waktunya nanti kita bisa sampaikan sebagai bahan kita juga paham ada plus minus dari beberapa sistem yang digunakan offline dan online, tapi prinsipnya kita harus memilih mana sistem yang paling bisa menjamin objektivitas dan akuntabilitas dari penyelenggaraan PPDB, ya. itu saja Baik, Pak Zainal. Terakhir, mungkin sebagai closing statement-nya untuk uh, pemirsa dan juga para orang tuanya yang mungkin masih cemas yeah. di rumah, begitu ya, menunggu yeah. scoring dan juga apakah diterima anaknya. Silakan, apa yang ingin disampaikan. Iya, yeah. baik. Terima kasih, Mbak Dea, uh, bagi seluruh pemirsa yang ada di uh, Provinsi Banten maupun yang menyaksikan siaran ini. Uh, kami dari Ombudsman Banten tetap membuka saluran laporan pengaduan melalui. WA Center Ombudsman Banten di 08111273737 maupun media sosial resmi yang dimiliki oleh Ombudsman Banten, silakan sampaikan seluruh informasi, laporan ataupun keluhan. Ini bisa menjadi bahan kami untuk bisa uh, kami dorong dan mintakan tindak lanjut kepada instansi-instansi terkait karena uh, kami selalu mengingatkan kepada instansi terkait yang menegakkan PPDB khususnya pada tahun ini bahwa seluruh laporan data informasi keluhan tersebut bisa dijadikan input untuk perbaikan sistem. Kita berharap, dengan upaya kita bersama, kita bisa membantu mewujudkan PPDB yang objektif dan transparan, serta akuntabel di Provinsi Banten pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Zainal Mutakin, Kepala Keaasistenan pemeriksaan Laporan Burisman RI perwakilan Banten. Terima kasih sudah hadir di ya, Sultan sama TV sama dan mudah-mudahan ini sama juga sedikit sama. memberikan pencerahan dan juga mungkin ketenangan begitu ya untuk para orang tua Amin. dan juga para pemirsa Sultan TV yang mungkin sedang resah begitu terkait dengan PPDB Banten tingkat SMA dan juga SMK. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Mohon maaf tadi seluruh pertanyaan tidak bisa kita jawab satu persatu. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya nanti di sesi selanjutnya barangkali ya. Nanti kita akan kembali mengundang Pak Zainal barangkali untuk apa memfollow up terus terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih pemirsa sekali lagi atas kebersamaan Anda. Besok kita akan berjumpa kembali di jam yang sama jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dalam pembahasan lainnya. Akhir kata saya Deli Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih media. Terima.